Oke guys, balik lagi bersama gue Adi di Gamersholic Channel. Yeay, kali ini gue akan melanjutkan game Suikoden untuk part keempat ya guys. Game Suikoden bahasa Indonesia guys, untuk Ultrock-nya. Oke, jadi bagi kalian yang suka sama Suikoden, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bantu komen and share ya. Oke, kita akan melanjutkan game seru ini. Jadi, bagaimana keseruannya? Gue juga penasaran, jadi langsung aja check it out. Selamat menonton guys, thank you. Oke, jadi kita udah lolos dari kurungan ya, dibebaskan sama adeknya si elf ini yang peri ya. Jadi kita nyantai aja bos, ya kan, kita keluar dari sini tanpa harus khawatir karena kita masih bisa beli apapun di sini. Oh ini pasang. Oke, ini gue nggak begitu paham, jadi kita lewatin aja. Karena gue fokusnya langsung ke cerita guys. Sebentar ya guys, sebelum gue melanjutkan ya, gue akan mengecek dulu internet gue apakah lancar jaya atau enggak gitu ya guys ya, sebentar. Ya, sepertinya lancar jaya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah. Jadi kita langsung aja cekidot ya, kita keluar dari sini dulu. Oke. Okay. Oke, akhirnya nyambung juga. Bawa serta aku, Komandan Andi. Aku ingin melindungi hutan ini. Oke, dia ikut, guys. Akhirnya Valeria, kita dapat tim baru. Jadi kita kurangin siapa ya? Coba Valeria, kekuatannya sebesar apa ya? Ntar, guys. Kita pilih dulu, guys. Oke, sepertinya kita tuker dengan Taiho ya. Oke. Kirkis, oke. Okay. Apa kau ingin ikut juga, Sylvina? Gitu. Kali ini kau boleh ikut kami. Aku akan menunggu dirimu kembali. Jadi berjanjilah untuk kembali, janji. Aku janji akan kembali. Aku tak akan membuatmu sedih lagi. Jadi, itu satu janji. Oke, okay, ini adik kakak ya sepertinya guys ya. Oke, okay, saatnya kita pergi dari sini. Karena sangat berbahaya, jadi kita langsung pergi ke pegunungan yang namanya Daun apa, gue nggak tahu, lupa. Oke, kita langsung aja cekidot guys ya. Oh my god, magic, dia udah bisa magic main musuhnya, men. Waduh, enak bener tembakannya. Oh my god, dalam banget. Wah, pukulan kita nggak ada artinya, guys. Oh my god, my man. Seperti kita harus naikin level dulu nih. Nggak bisa seperti ini. Dalem, men. Kita pakai item dulu. Buat si Lepan sendiri ya. Waduh, waduh. Dalem lucu. Oke, okay, mantep counter attack-nya. Gue juga bisa keluarin api. Wah. Wah, iya. Api lawan api ya. Jadi nggak bisa, guys. Oke. Okay. Asem, man. Sip. Ternyata dia kuat elemen api ya musuhnya ya. Oke okay lah. Sebentar, gue isi darah dulu, guys. Ini musuhnya udah mulai susah di sini, guys. Tadi ini apa ya? Item apa ini? Needle 3. Balon. Untuk recover. Recover. Apa ya? Kena balon. Lucu banget itu. Oke lah. Ntar kita healing dulu. Ntar healing siapa nih? Yang paling penting darahnya. Paling banyak. Sebentar. Jalanannya nih, gue takut salah nih guys. Gimana ya? Aduh, kok seperti kita salah nih. Kita kayaknya harus ke atas nih. Oke, sekalian naikin level lah. Wah, musuhnya mulai jago nih, gila. Level kita udah berapa ya? Kok
gembel lawan musuh kita. Sip, man. Oke, mantap Victor. Oh, padahal udah level 20-an loh. Masih kesusahan gua. Ntar kita langsung ke pegunung, di gunung apa tuh namanya, Dark apa gitu. Oke, mudah-mudahan gua gak salah jalan. Oke, seperti ini. Oh my god, udah mau mati. Oh my god, mati deh satu deh. Kampret mati. Si Victor lagi yang mati. Beringas nih, musuhnya beringas di sini. Oh, FF7 masih stuck kah? Di saya pakai Pets Indo masih bisa lanjut di misi itu. Wah, mantep dong. Berarti punya, berarti emulatornya dong yang masalah ya. Mantep ya. Iya nih, belum nge-stuck udah itu. Dan kabar buruknya adalah save-annya hilang. Save-annya hilang, ketimpa gue lagi main. Kan gue jadi pikir gini, mau coba ngulang dulu. Ngulang ketimpa. Aduh, kampret, salah nge-save gitu. Jadi ketimpa, jadi gue harus ngulang. Jadi gue harus mainin ulang FF7-nya, tapi gak apa-apa lah. Gue juga doyan sih main FF7. Jadi gue bakal menikmatinya pelan-pelan. Jadi live streamingnya sedikit gue tunda dulu ya guys ya. Menyedihkan sekali ya. Main udah panjang, jauh. Save-annya hilang. Tapi gak apa-apa guys. Karena zaman dulu, zamannya PS1, udah biasa itu. Apalagi kalau memory card-nya abal-abal, kita mesti tiupan angin naga gitu kan. Kalau nggak berhasil ya hilang, Sevan. Dan gue udah biasa ngulang game berkali-kali ya. Yang paling menyedihkan tuh pada saat gue main game Digimon War 3 tuh. Gila, itu menyedihkan sekali guys. Lagi lawan raja terakhir kan. Detik-detik terakhir dia udah mau mati. Jadi mati lampu, terus Sevan-nya hilang. Aduh, itu nggak bisa gue lupain sih. Geblek, gue belum isi darah, geblek. Mati gue di sini, kok susah banget ya. Oh my god, man, musuhnya di sini susah banget. Ntar gue fokus dulu ya guys ya. Ini bahaya ini. Aduh, healing. Rune apa nih? Falcon Rune. Coba kita lihat seperti apa. Falcon Rune kenain ke ini dong. Bentar. Coba aku kenain si burung juga nih. Falcon kan namanya udah Falcon. Igembeli, mati saya. Wis mantep, nyata karakter baru kita. Karakter baru kita memang hebat. Serang. Wih mantep loh, Victor sama karakter barunya masih apa lagi? Valeria, mantap Valeria. Oke. Oke, sepertinya formasi bakal gue ubah ya, karena karakter utama kita ini nggak jago guys di sini. Levelnya masih cupu sekali. Oke, mantap. Jadi ini kayaknya gue belum siap untuk lawan bosnya di sini, kayaknya ini susah nih. Lawan musuh cucurutnya aja udah susah, apalagi lawan bosnya ya. Ntar gue ubah dulu formasi, bisa gak sih? Formation, oke. Okay. Mohon tuan muda mundur dulu ke belakang. Oke, okay. Kita utamakan yang darahnya banyak. Oke, okay, seperti inilah. Mudah-mudahan cocok formasinya. Wah, nyangkut di sini.
Oh, nggak telat Ilham, baru kok. Baru berapa menit doang ya? 15 menit lah. 15 menit kayaknya kalau nggak salah. Kalau tidak salah ya. Aduh, kayaknya musuhnya susah banget nih guys. Kayaknya bakal ada satu momen dimana gue harus naikin level dulu ya. Lu bayangin aja nih, lawan musuh begini. Aduh gila, hampir cepet pukulan sekali kena. Langsung lemas karakter gue. Oh my god, main belum mati-mati. Barisan terdepan, men. Wah, gila sih. Semakin lama semakin sulit. Pukulan dua-duanya gak kena, geblek. Ay, mati. Oke. Wah, gila sih. Gila ini. Belum bisa lanjut terlalu jauh nih. Mesti naikin level nih. Bahaya ini. Item juga makin menipis, guys. Belum jauh loh ini padahal. Oke. Ya, selamat berbuka. Waduh, yang buka selamat berbuka ya. Makan yang banyak. Minum semuanya, mantap deh pokoknya deh. Karate uniform. Apa itu karate uniform? Kadang-kadang gue gak ngerti ya item-itemnya. Kurang jelas gitu, maksudnya untuk apa gitu. Karena harus kita cek satu-satu. Kalau di Suikoden pertama ini agak ribet gue ngurus-ngurus itu. Anjrit, satu musuhnya lama. Karakterku semuanya gembel semua nih. Mesti naikin level dulu nih guys. Mesti sabar nih. Kanan kiri. Kiri dah. Mantap DJ. Akhirnya. Widih, sacrificial Buddha. Apa ya itu ya? Ntar guys, gue periksa dulu. Itu apa sih? Nah, ini apa ini? Defense naik. Oh, berarti equipment. Oh, begini cara lihatnya. Lihat itemnya seperti itu. I see, man. Oke, sebentar ya, kita lihat dari item. Karateke sacrificial Buddha itu apa sih? Ah, nggak tahu lah itu apa. Oke, lanjut langsung ke atas. Kita pelan-pelan sambil naikin level. Aduh, kampret. Kampret DJ, musuhnya banyak banget. Ntar, kita pakai strategi. Rune Falcon, kita bunuh dulu si Falconnya. Kita pakai rune juga, pakai bantai si babi hutannya. Terus kita pakai ini, bantai juga babinya. Sip. Mantap dong, harusnya dong. Mantap dong. Isep lo, hilang lo. Mantap. Jurusnya sangat praktis. Waduh, dalam cuy. Gila, Suikoden 1 belum main. Tapi kalau yang 2 udah namatin 5 kali dapat best ending satu doang. Buset, gila Kukumen, mantap banget. Lu Suikoden sampai 5 kali. Wah, nanti kalau gua udah main Suikoden 2, saya akan panggil summon Kukumen ya. Pasti saya akan gampang banget namatin. Ada apa? Bisa ditanya gitu kan. Siapa tahu si Kukumen bisa bantu kita ya kan. Waduh. Oke, mantep deh, mantep. Gila ya, masih lemah sekali karakter saya ini. Gila, bunuh musuh jalanan begini aja ngabisin item banyak loh.
Waduh, gimana ya ke depannya ya? Nanti lawan musuh bosnya ya. Ini ada yang udah mainin belum ya? Ada bosnya nggak sih di depan? Ntar gue mati di tengah jalan lagi. Gua drop. Apa tuh? Kita lihat dulu itemnya apa. Gua drop, oke. Untuk buat dia juga. Kita equipment dulu, guys. Sebentar. Gua drop tuh apa sih? Wih. Bentar. Turun malah. Bukan yang tambah bagus, malah turun. Oke. Okay. Oh, man. Masih sabar ya. Kita kalau level masih rendah nih masih sabar, guys. Gak bisa pakai otomatis. Mesti pakai strategi nih mainnya. Pakai jurus praktis. Mantap, jurus ini yang paling demen nih. Hilang langsung. Wih, gila ini jurusnya. Andaikan bisa kena semua musuh ya. Wish. Mantap. Oke, kita isi dulu darahnya sebentar. Ada item. Turun dulu. Mata gua melihat item. Wede. Tidak akan lolos. Killer Crystal. Apa itu? Masih bingung saya. Item-item di sini namanya terlalu asing buat saya ini. Oke, sebentar guys. Oke, lumayan dapat healing. Wow, perjalanan masih panjang. Oke, pakai strategi lagi nih guys. Bentar. Falcon kena Falcon deh. Kita serang biasa, ini serang biasa, serang biasa. Lah, rune kenapa nggak ada lagi? Habis nih rune. Nah, kita hilangin nih. Si burung nih, kampret nih burung. Loh, mantep ya, padahal dalam itu. Pakai rune lagi, kenain falconnya. Attack, attack, attack. Nah. Gue demen deh jurusnya, lu gila ini. Keren ya. Bisa gitu. Gak ada damage-nya, langsung hilang aja musuhnya. Wow, mantep. Lu kok gitu sih? Kok gak mati-mati sih? Anjay, darahnya men, darahnya. Mantap. Apa nih Fortune Rune? Peace didapat. Oke. Okay. Oke, sekarang kita lewat. Ya, sini puter lagi. Oke, okay, musuh lagi. Menggila musuhnya. Oh, habis lu rune lu yang itu. Udah habis deh nih rune. Satu-satunya jagoan kita nih. Oke, sip, mantap. Lawan lagi. Ntar, ini item isi darah dulu buat ini Valeria. Sisanya hajar.
Widih, mantap. Oke, ketemu siapa nih? Darth pelit, rahasiakan obat penyembuh, tapi Kuromimi tak menyerah. Ah, apa sih? Oh, dia ngomongnya agak sedikit kayak terbata-bata gitu ya. Kobold itu, kau tak kumaafkan, tapi Kuromimi sibuk. Apa? Coba. Bodoh amat. Gak penting banget, serius. Cara ngomongnya sok imut, males banget. Oke, okay. Maiket ini masih sabar nih lo begini nih. Oke, okay, hajar terus. Aduh, gila ini musuh-musuhnya. Gue demen nih. Valeria, mantep. Jangan sampai mati aja dia. Aduh, belum apa karakter gue yang mati lagi satu. Aduh, si Lepan nih, gembel nih si Lepan nih. Oke, sebentar, kita perhatiin dulu darahnya masih aman, masih aman. Masih dalam kendali. Oke, otomatis aja dah langsung. Bantai. Anjir, darahnya banyak bener. Anjir, darahnya. Oke, sip. Udah level 22 nih. Oh, enggak. Noh, kita save dulu. Healing, my man. Oh my god, masih ada musuh lagi. Oke, okay. Kita hajar si babi ini. Dalam men. Gile, mantap. Aduh. Ntar kita binasain dulu yang ini ya. Bang, kapan FF7, kapan dilanjutin? Tunggu ya, tunggu saya main ulang dari pertama. Kenapa? Karena sepertinya emulatornya atau itunya ini ya, masalah. Terus save-nya hilang. Menyedihkan sekali ya. Jadi sabar ya, jadi gue bakal main ulang. Dan kemungkinan besar bisa-bisa gue mainnya versi Inggris guys. Karena gue takutnya ngebugnya gara-gara main patch yang Indonesia, takutnya ada yang ngebug gitu loh. Ngebug terus nggak bisa lanjut, kan kampret kan begitu. Tar sabar ya, FF7 pasti gue lanjutin. Ini kalau misalkan apa, kalau orangnya yang main game nggak sabaran ya, wah gila bisa stres loh. Bayangin aja gue udah main jauh begitu, ulang dari pertama guys. Ya gue harus menikmatinya guys. Kita tuh harus. Aduh, musuhnya banyak sekali. Oke, kita nggak boleh asal pakai otomatis guys.
ini rune mantep guys, habis-habis gue demen. Kita bantai siapa nih? Kita bantai ini nih, mukanya muka bangsat nih, strong arm. Oke, ajar terus, bantai semua, serbu. Wow, waduh, jin iprit bener-bener kuat deh. Anjrit, bisa lempar musuh. Jadi begindang. Bisa begitu. Wah, ini kuat ini, strong arm nih. Oke, serbu. 6 lawan 1, masa nggak menang sih? Ajar. Oh, menang juga akhirnya. Tunjukkan maut, man. Oke. Mantap. Isi dulu darah. Oke, sip. Lanjutkan perjalanan. Ayo, bentar lagi sampai. Ayo. Ah, akhirnya. Ini dia, kita udah sampai di desanya. Oke, terus gua harus kemana? Kok gue gak bisa ini sih? Oh, mesti naik ya? Eh, gimana? Mana sih ini grafiknya? Pusing nih liatnya. Gak bisa kesini. Lo. Loh, saya harus gimana? Apa sih ini? Kok kayak lorong-lorong doang sih? Oh, gue di bawah ya? Oh. Lah, kenapa saya di bawah dong? Kampret, bikin gue benci. Apa sih nih? Bentar, gue agak pusing liat ini. Kok gak bisa naik sih? Kenapa gue di bawah ya? Oh, sini tangga. Aduh, bos. Tangga. Naik tangga dulu. Aduh, bos. Astaga, menakjubkan manusia mampu untuk kemari. Ya iyalah. Meremehkan kita deh. Kok gak bisa masuk sih? Hey, halo. Mari kita beristirahat dulu guys. 200 pots per orang. Kampret, nyolong dia. Mahal, gila. 200 per orang, makin lama makin mahal guys. Apa kau tidur di sini? Jangan rusak ranjang, kampret. Siapa yang mau rusak ranjang you? Kincir angin ini menghasilkan petir dan cahaya. Katanya itu salah satu ajaran rahasia dari dwarf. Oke, so, berarti tidak penting. Mari kita ke item-item dulu, guys. Bentar, ini apa sih? Oke, kita lihat. Oho, mantap. Store-nya gede juga. Taksir apa sih? Oh, ini painting. Ayo, dapat berapa? Ornamen Hex Doll. Apa tuh Hex Doll? Nggak ngerti ya. Kita tukarkan dulu itemnya guys. Oke, terus ada lagi nggak ya? Ah, ada lagi. Penepunin tas gua doang nih. Hex Doll lagi. Nggak ngerti Hex Doll tuh apaan. Sip. Mari kita beli item dulu, meningkatkan. Wow, duitnya nggak cukup. Padahal nambahin experience gede banget nih. Status defense 9. Gede juga yang sebenarnya. Ini 8. Oke. Kasih ke siapa nih, guys? Si Victor dulu deh. Nah, mantap. Semua penuh. Kirkis, no deh. Oke.
Widih, mantap. Kau datang belajar dari kami seperti si pandai besi. Lalala. Oke, medicine kita beli banyak-banyak, guys. Bentar ya. Oh, beli banyak-banyak. Beli banyak-banyak, guys. Beli sebanyak-banyaknya. Mega medicine. Mega. Tartar kristal. Tetap pantut. Oke, udah cukup. Hey, apa yang kau di... apa kau yang disebut sebagai manusia? Kampret. Kita dianggapnya kayak alien kali ya. Hei kau, apa yang kau sudah mengasah senjatamu? Jika tidak, kau akan menyesal. Oke, kita mengasah senjata dulu. Mana? Mana asahan senjata mana? Kasih tahu saya di mana. Nah, kita ngomong dulu. Nampaknya jenderal kekaisaran bernama Kuanda menyerang desa kaum elf. Aku sungguh tak peduli, toh mereka selalu merendahkan kami. Oh, dua suku yang tidak akur ya. Oke, kita asah dulu, guys. Sebentar, ini mesti muter-muter dikit. Aha, sudah tidak sabar aku. Mana si pandai besi? Asah, mantap dong, diasah dong. Huhu. Bentar, jagoan kita dulu nih. 3500. Woho. Mantap. Victor. Mantap. Naik terus. I like it, man. Mantap. Oke, siapa lagi nih? Gremio. Bentar, si siapa lagi nih? Mahal-mahal, men. Nambah naik nih, 4500. Oke, si Victor lagi. Si nanti Valeria lagi. Terus Gremio. Terus Kirkis deh, kasian nih, belum pernah nih. Oke, habis duit gua. Bagus. Mas, oke. Jika Mas anggap kalian oke, maka kau benar oke. Ah, apa sih? Akan ku bantu kau, biar aku yang urus senjatamu. Rekrut. Baiklah, akan ku beritahu ketua kaum draft bahwa sementara aku akan pergi. Setelahnya kita menuju Kastil Naga. Ikut. Oke. Sekarang kita menuju kemana nih? Ke atas kali. Kita belum ke atas ya. Bentar. Atas lagi. Oke, gua save dulu deh, guys. Yah, pengunjung tak biasa, manusia dan elf bersama. Apa yang bawa kalian ke Dawnmind? Ketua kaum Dwarf, kami datang untuk minta sesuatu. Elf yang tinggi hati memohon kepada Dwarf. Ketua, apa kau pernah dengar Burning Mirror? Tentu saja, itu salah satu harta kami. Kuanda Rosman telah memiliki cetak birunya dan kini berniat membakar habis hutan. Hohoho, itu amat lucu, ku harap semua elf terbunuh. Hohoho. Ucapan apa itu?
Terlebih kau berharap aku percaya satu dari kalian manusia payah benar bisa mencuri cetak birunya dari kami. Itu benar, orang bernama Kage mencuri cetak birunya. Hahaha, kau harus buktikan kemampuan manusia. Kau bilang manusia mampu menembus gudang kami. Maka cobalah, ayo kita coba. Oh, lucunya, maka cobalah mencuri running waterproof di gudang kami. Waduh, jika kau mampu, aku akan percaya ceritamu. Gudang kami ada di utara desa ini. Terlalu besar untuk ada di sini. Hohoho. My God, man. Oke, berarti kita harus ke utara ya, guys. Oke, guys. Gua nggak bakal menyerah karena gua akan mencari di Waltrop. Hahaha. Sebentar. Enak aja. Gua tidak akan mengambil resiko ya kalau misalkan emang susah ya. Ada di utara katanya, guys. Oke, kita akan cari, guys. Kemasuk lagi, kurang asem. Kena pencet masuk. Utara ya, di utara. Oke, di sini. Pemimpin memberitahu kami, gudang ini tak bisa dibuka, elf tolol. Waduh. Oke, sebentar guys. Gua akan ikutin Waltrop, guys. Jadi kita nggak usah kerja terlalu keras gitu kan. Sa. Loh, gila, turun terus nih. Oh my god, ada musuh. Mudah-mudahan gue bisa mengalahkan dengan gampang ya. Ntar kita lawan dulu. Pakai rune dulu pastinya. Langsung kita pakai serangan terkuat kita semuanya. Nah. Mantap, hilanglah satu. Tonjokan pukulan 1000 tangan. Mantap. Oh my god, man. Gila, man. Dalam banget. Bakar. 60. Oh my god. Waduh, gila. Kita bikin hilang, guys. Sebentar, mana nih? Hilang loh. Mantap. Sekuat apapun hilang ya musuh ini. Hai. Oh, lemah ternyata. Sip. Oke. Oke, pertama kita nyalain dulu yang ini. Itu bentar. Susah sih. Satu. Dua. Tiga, oke. Kita akan lihat, guys, kemana lagi. Nggak pusing kita. Oke, sudah. Sudah, kita lewatin sini. Ambil item dulu, oke. Wow, sampean apa nih? Sampean kristal. Ntar, guys, kita lihat dulu nih. Sampean kristal.
Yalah. Sampean kristal mana tadi? Sampean kristal. Oh, oke. Okay. Sunbeam. Sorry, guys. Oke, okay, tidak ada apa-apa di sini. Oke, okay, masih lanjut. Tinggal turun lagi ke bawah. Ini mah mudah ya seharusnya. Tinggal turun-turun doang ini. Ntar, isi darah dulu deh. Bahaya nih. Oke. Tempatnya, guys. Muter-muter ya, sebentar gua akan perhatiin dulu kemana. Ambil item dulu. Oke, sudah dapet. Aduh. Hajar. Mantap, ayo. Sip, easy. Wah, gila sih ini musuhnya banyak banget. Kita bikin hilang, guys. Kita bikin hilang. Duh, darahnya udah mau habis lagi. Sabar, bertahanlah. Mantap, tujuan maut, men. Wah, darahnya masih kurang banyak lagi. Pakai rune lagi. Serang. Isi darah dulu. Oke. Magic Rope, coba lihat. Overload, aduh, sampai overload. Duh, apa dong yang mau dibuang nih? Aduh, nggak ada yang mau dibuang lagi. Aduh, apa dong? Aduh. Oke, udah. Ntar, pakai dulu darahnya deh. Musuhnya gile banyak banget. Oh. Bikin hilang musuhnya.
Waduh. Aduh, musuhnya banyak banget. Mantap. Oh, gila. Gila musuhnya. Eh, salah. Anjay, darahnya banyak bener, gak mati-mati. Mantap. Isi darah dulu. Bisa use, man. Buat siapa nih? Buat si Andi. Oke, luck meningkat. Blue Ribbon. Oke, kita lihat Blue Ribbon tuh apa. Defense tambah 6. Mantep, men. Kita lihat dulu punya siapa itu Blue Ribbon. Widih, amazing, men. Lo. Bentar, gue cek internet dulu ya. Bermasalah nggak sih ini internetnya? Oke, kita lanjutin lagi. Oh my god. Oke, kita binasain aja langsung dah. Bantai. Boom. Internetnya nggak stabil kayaknya punya gue. Oke, kita lanjutin lagi. Sebentar. Lo. Oke, sip.
Thunder Rune, Thunder Rune Peace. Oke, mantap. Pilih kiri kanan, kiri kanan, kiri bawah. Oke, kita lihat. Oke, turun ke bawah. Hahaha, gila, gudangnya gede men. Ke atas men. Gila, makin banyak nih musuhnya. Item yang di sini, man. Painted head, oke. Oh, man. Overload lagi. Overload lagi. Aduh, masa mau dibuang-buang lagi sih? Aduh, masa dibuang sih jadinya? Aduh, gimana dong? Bentar. Pilih dulu. Fortune Rune Piece. Enggak lah, medicine aja yang dibuang. Satu doang. Oke, kita isi item dulu. Isi darah dulu. Sayang lo itu. Main buang-buang item lagi sialan. Ini darah habis. Main atas ke bawah ke atas. Aduh. Easy man. Sekali pukul mati. Oke. Ah, overload lagi sih. Oke, bantai. Ah, cerit. Lawan babi aja nggak bisa langsung menang. Sip. Ada item, men. Oh, iya, itu nggak bisa diambil, men. Oke, sudah sampai di sini. Ini apa nih, baca apa nih? Ntar kita ke sini dulu. Oh, sebentar. Ini ada kode rahasianya, guys. Bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kampret, udah ke kanan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kayak gini caranya. Kodenya seperti itu, guys. Kampret kodenya. Ayo bantai semua, matiin semua. Yes. Mantap sekali serang. Ih, pusing gue nih. Sebentar, kita cek dulu. Kanan apa kiri? Kanan dulu kemana? Oke, item 5000 pots. Musuh lagi. Oke lah. Kita hajar pakai rune. Kita bakar. Langsung dong, aduh nggak mati-mati nih. Sip. Ke kiri kemana nih? Oke, item lagi. Mega Medicine, mantap. Overload. Kampret overload. Bentar. Ya apa sih glove-glove gini? Magic Rock. Widih, amazing man, I like it man. Oh apa nih? Oh nambah, boleh. Statusnya nambah. Oke, keluar dulu. Kita ambil dulu. Aha. Ah, kok nggak bisa sih? Udahlah, biarin lah, lupain aja deh. Oke. Gila gede men tempatnya men. Kita langsung saja. Kok begini? Kayak buntu.
Wah. Boom. Dalam. Anjay, otomatis dong. Aduh, aduh, nggak kena lagi. Ntar gue ngecas dulu, mana nih? Cas dulu. Apa ini? Oh my god, tahun bos ya. Waduh, tiba-tiba bos. Wah, gue belum ada persiapan lagi. Isi darah dulu guys, isi darah dulu. Kita jangan membabi buta. Bentar, bahaya nih nanti. Isi darah dulu. Bagi-bagi dulu. Sip. Anjrit. Kena semua musuh, men. Dalam lo. 300, men. Gue demen. Pokoknya gak boleh mati nih si Valeria nih. Oke. Okay. Oh, ini si Victor harus serang nih, men. Ah, ini... kasih darah dulu nih, kasih ke dia. Oke, okay. Ini serang. Ini kasih darah dulu, kasih ke siapa ya? Ke Victor. Oke, okay, ini serang. Sip. Boom. Oh man. Oh gila man, kena semua karakter. Loh. Widih, 306. Mantap. Oke, okay, ini nggak boleh mati pokoknya. Ini serang. Klepan, kamu tugasnya isi darah terus deh pokoknya. Ini juga isi. Ini nggak ada darah. Serang. Isi darah ke siapa? Ke sini deh. Kasih dirinya sendiri. Oke. Okay. Ajar. Gila masih hidup men, darahnya banyak banget. Kasih siapa nih, kasih siapa. Serang semuanya. Mantap. Gila jago nih. Ya jangan mati dong. Oh my god. Sip. Isi darah dulu, isi darah dulu. Ayo hati-hati men. Ini serangan paling terkuat dia nih. Kasih Valeria dulu. Ini, aduh ini gak ada lagi buat healing.
Kasih darah dulu, kasih dulu. Ke siapa nih? Ke Victor. Oke, sip. Anjay. Oke, easy sekali. Sangat mudah. Isi darah dulu guys, isi darah dulu. Running water, waduh, warning apa tuh? Water apa tadi tuh? Sebentar, sebentar. Running, running apa tadi tuh? Wah, banyakan item, pusing saya. Wah. Defend rune piece. Kok kosong? Ntar, gue bingung nih. Bentar guys. Bentar, gue bingung mesti ngapain. Oke, kita save dulu di sini. Sebentar, kita save dulu. Mana nih escape? Oke. Salah, kita naik tangga dulu guys. Ah, ganggu saja kau, aduh. Oke, let's in aja. Aduh, mantap lagi sini. Duh, kok keluar? Salah gua. Duh. Oke.
mana ini? Mana ya bosnya? Lupa saya. Mana sih nih petunjuknya? Gue udah ikutin langkahnya loh. Wah, jangan bilang ngaco nih. Buset. What man? Asa terus. Oke, udah nggak bisa lagi, duitnya habis. Tarinya kemana sih nih? Ah, ujung di situ. Tapi kok gua tadi kesana nggak ada ya, nggak ada bosnya. Coba masuk dulu. Nggak ada. Ah, ini dia. Tadi cariin. Kau sukses untuk menembus gudang kami. Baiklah, aku akan percaya kisahmu. Seperti katamu, Burning Mirror itu senjata hebat, tapi itu bisa dibikin hancur dengan hal-hal lain. Kami yang... Oke, pakai Firewind Cannon. Akan kusuruh segera buat untuk kalian. Kami hargai itu, Ketua. Oke, Tuan Muda, Tuan Andi, mari kembali desa dan sampaikan kabar. Kini pemimpin kaum elf akan mempercayai kita. Oke, sebelumnya kita harus istirahat dulu. Oke, berarti ketuanya di sini sudah mempercayai kita ya guys ya. Dan kita kasih tahu ke pemimpin elf. Nah. Oke, duit banyak kok, tenang aja. Inap. Sip. Saatnya gue nge-save dulu guys. Thank you.
Oke, saatnya kita balik menuju ke tempat si elf itu. Udah, bantai aja langsung. Musuhnya banyak banget. Oke, easy man. Wah, sekarang udah makin easy man. Cucuruk cuma satu doang, macem-macem. Sip. Oke, okay. Wow, udah mulai sore, guys. Setelah kembali dari desa para dwarf, wah, apa itu? Aku tak tahu. Arah itu adalah mustahil. Telat. Oke, sepertinya terjadi kebakaran ya guys ya. Sepertinya tempatnya elf ini sudah mulai hancur. Coba kita lihat. Kayak cara pakai musuh segala lagi. Gangguin. Ayo dong, bunuh babi lama. Heran ya, kadang-kadang pukulannya dalam, kadang-kadang enggak guys. Bingung saya. Nggak stabil. Oke, sip. Wow, musuh melulu. Easy. Wah, sepertinya hancur daerah apa kampung halamannya si elf ya. Udah dikasih tahu bakal dihancurin pada nggak percaya, makanya sekarang baru mau datang lagi udah kebakar nih pasti nih. Udah yakin guys. Aduh, babi hutan. Serius, darahnya banyak banget sih babi hutan yang gila. Sip. Aduh, busuk terus. Sip lah. Oke, ini dia kampungnya. Lah, benar-benar hangus.
Oh, hilang pohonnya. Hilangnya pohonnya hilang, men. Keterlaluan. Mengerikan. Usaha kita itu benar sia-sia, semua usaha kita sia-sia saja. Tapi kenapa, beritahu aku Tuan Andi, apa gunanya usaha kita ini? Kenapa ini terjadi? Kita berusaha keras, aku dihina, tapi aku harus berjuang. Tetapi Kirkis, tak ada yang tersisa, semua yang coba aku lindungi. Oh iya, lu pada mati ya. Oh my god, saat semua berakhir, aku ingin memberi cincin ini ke Silvina. Silvina, kini tak ada tangan untuk cincin ini, percuma. Oh, dibuang. Tak ada apapun. Kasian juga, guys. Kirkis, cincin ini harapanmu, dan jangan buang harapanmu. Hanya dengan sedikit harapan kau bisa terus bertahan, dan itu berlaku untuk manusia dan elf. Gremio, Tuan Muda, mari kembali ke kastil. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kalahkan pasukan Kuanda Rosman dan hancurkan Burning Mirror. Hanya itu penebusan kita. Ayo pergi demi Sylvina. Oke guys, jadi kita akan balik ke kastil. Sebentar, save dulu seperti biasa. Kita ke kastil berarti lumayan ya, lumayan jauh guys. Coba. Oh. Haha, sekarang ukuran mereka cuma satu, kecil. Oh, kadang-kadang banyak, kadang-kadang satu. Oh, bisa ada karakter ya? Sebentar guys, kita balik lagi. Seperti kita bisa mendapatkan karakter baru guys. Kita balik lagi. Oh, ho, ho, benar kan? Astaga, ini mengerikan. Kuharap mereka tak melakukan hal ini. Kini aku harus ganti petanya. Hey, siapa kamu? Liberation Army? Begitu, aku baru dengar kalau Kastil Kuno Toran telah diambil alih oleh Liberation Army. Mau izinkan aku bergabung? Aku ahli pembuat peta. Tentu saja kau harus izinkan aku buat peta Kastil Toran. Rekrut dong. Oke, oke, aku pergi ke Kastil Naga. Begitu aku selesai mensurvei area ini, ikut. Sip, mantap. Oh ya, biar aku beritahu kau ini, peta ini amat membantu, jangan dibuang. Ajib, Siko, man. Oke, kita dapat peta guys. Akhirnya kita dapat peta. Mantap. Gila. Ini adalah game pertama di mana di RPG itu baru ada peta belakangan. Anjir, udah perjalanan jauh baru dikasih peta, guys. Sebentar, petanya cuma gini dong. Serius nih. Nggak dikasih nama gitu petanya. Nggak dikasih nama, guys. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada peta lah ya. Lebih baik ada peta satu, nggak apa-apa. Sip. Oke, kita udah ke Great Forest. Kurumimi tak bisa ditangkap, harus tolong semua. Apa sih? Oh my god, siapa kalian? Hey, kau si pengkhianat Valeria, senang bertemu di sini. Ada harga untuk kepalamu, mending serahkan dirimu. Tuan Muda, kita terkepung, ini agak berbahaya. Apa yang kau katakan ini sangat berbahaya. Hey, kamu, jika aku menyerah, apa kau janji takkan sakit yang lain? Haha, kesepakatan. Baiklah, aku sumpah takkan melukai mereka. Valeria, pengkhianat akan dieksekusi. Benar.
terjadi, Burning Mirror harus dihancurkan. Itu mustahil jika kita semua mati. Liberation Army tak boleh kehilangan pemimpinnya. Pemimpin harus hidup karena itu. Aduh kampret, gue udah naikin level lu, ye. Jangan mati dong. Hentikan Valeria. Ayolah Andi, kau tak boleh hilang fokus dari tujuan utama. Kampret, tau gitu gue gak mau naikin level lu. Naikin level lu malah gue jadi pusing. Pergi. Oh my god, dasar garis baik yang patuh bung, bunuh elf, kobalt serta sisa dan pengkhianat ya. Lelelelele, apa kau sumpah pada dewa? Tak ada dewa di zaman modern ini. Zaman modern kampret. Ya, wah, mereka datang. Kurung Mimi, lawan tak boleh mati. Oh my god, man, kita udah enak-enak pakai cewek itu, sekarang diganti, man. Aduh. Baiklah, pertama kita isi dulu darahnya ke lepan, dasar lepan lemah. Firestorm, Flaming Arrow, Firestorm dong. Udah nambah guys, jurusnya nambah sekarang. Hilang satu, mantap jurusnya. Oh my god. Wih, mantep ya. Firestorm. Wih, kena semua musuh. Ajib. Mantep, Gremio. I love it. Mantap. Gremio, lepan lu isi darah sendiri ya. Oke, sekarang. Wah, cuma sekali doang pakainya, guys. Udah nggak ada lagi. Duh, mati lagi. Sip. Kita kalah. Loh kok kita kalah? Kita menang kok. Itu saja. Kalian lemah. Kurung Mimi terus. Omong besar. Tangkap mereka. Matthew. Oh, si Matthew. Komandan Andi, akan kubantu. Wish. Ada apa ini? Pak, beberapa orang yang menyebut diri Liberation Army tiba. Apa? Mundur. Pergi dari sini. Widih, gila. Tuan Mati, bagaimana kau kemari? Tak melalui hutan. Seseorang memberitahuku soal Burning Mirror. Oh my god. Kirkis, aku rindu. Hei, Silvina, kenapa? Oh, ternyata masih hidup, guys. Hahaha, itu berkat diriku. Itu luar biasa, ada kilatan, kemudian stallion melesat dengan kecepatan luar biasa. Kuharap kau bisa melihat secepat apa lariku. Hei, mantap. Silvina, hei, kau tak ingin mendengar soal lariku? Bangga banget deh dengan larinya, guys ya. Ya, cincinnya. Kini aku paham harapan tak pernah boleh dibuang. Gremio, apa itu cincin? Apa itu Kirkis? Ini, aku saat semuanya usai. Setelah Komandan Andi tinggalkan kastil, Hanpei dan Sanchez tiba bersama penyintas dengan Liberation Army. Kini kita mampu melawan pasukan Kwanda Rosman. Wey, kita dapat pasukan guys. Komandan Andi, silakan beri kami tanda untuk menyerang. Widih, mantap. Baiklah, semua pasukan maju. Sah. Maju guys. Battle at Panu Yakuta Kesto. Oke guys, saat ini adalah perang mungkin ya. Gue gak ngerti gimana cara mainnya. Yang penting, tuh kan kayak gini gue gak ngerti ya. Cara mainnya gimana. Aduh. Kwanda Rosman, kau harus bayar dosa merusak desa kami. Wey, ini adalah perang men. Liberation Army, sombong. Akan kuhancurkan kalian atas nama yang mulia Kaisa. Oh men. Gimana guys? Ini pertempuran pertama bagi Liberation Army baru. Berjuang sebisamu. Hey, kita maju. Wey. Serang panah magic line. Oke, gimana guys? Pertama panah dulu kali ya. Mana nih? Panah. Panah ada cuma segini dong, guys. Ntar guys.
Eh, bentar. Daya serang 13, daya serang 18, 18. Bentar guys, kita pilih dulu. Oke, daya serang 18. Oke, prajurit cantik. Geblek, malah mati kita. Oh. Wah, kita kekurangan banyak nih. Serang, kita pakai ini, pakai serangan yang ini. Oke, tim komando. Duh, semuanya ayo maju. Jerbu. Anjir. Banyak yang mati kita, guys. Aduh. Kok kita tinggal dikit ya? Aduh, gimana dong? Magic. Serangan 19. Aduh, gimana dong, guys? Bentar, kita cari serangan yang gede. Oh, kecil banget serangan kita ya. 24. Dah, serangan ini deh. Coba serangan 24. Sumpah demi pedangku, kau akan kukalahkan. Mati semua, guys. Kalah kita. Ini laporannya. Ellen telah tewas. Yah. Kita digilas, sayang sekali. Yah. Ah, Trigun. Gue gak mau. Kok kalah sih? Ya, guys. Gue lupa save, guys. Lupa save, guys. Ya, elah. Udah, kita ulang lagi, guys. Gak apa-apa. Kita ulang lagi. Oke. Kampret sih emang nih. Oke, balik lagi. Kita bicara sama ini. Kampret nih. Gue lupa isi. Gue lupa apa? Lupa nge-save. Kampret. Beginilah kalau main RPG kalau lupa nge-save ya, guys ya. Oke. Aduh, lupa nge-save gua tadi ya, gua mati lagi. Oke, kita langsung lanjutin. Oke, masih easy ini mah. Aduh, gua lupa isi darah lagi tuh. Ayo dong. Jangan mati dong. Jangan bikin malu. Oh. Ayo. Perang pertama kita masa kalah sih. Payah nih. Oke, isi darah dulu. Tan, come on. Ternyata perangnya susah juga loh, nggak gampang loh, kampret. Bentar ya. Oke, sebelumnya kita akan save dulu di sini. Bentar ya, gue save dulu. Bentar. Oke. Siapa kalian? Nah, gue nggak bakal mengulang lagi guys ya, karena tadi ini udah. Kita langsung aja. Hampir pakai cara mati. Oke. Ini adalah serangan awal ya. Bentar kita serang dulu, serang. Terus kita pakai rune, ini dia. Mantap. Oke, jurus ini. Aha. Oke, sip. Oke, pokoknya nggak boleh mati kali ini deh, pokoknya deh. Strategi perang nih, harus pakai strategi perang. Oke. Bentar, ini.
Mantap. Aduh, kok nggak ada yang mati sih? Ah, cepetan dong. Oke, sip. Kita kalah. Oke, itu saja. Kalian lemah, Kurumimi terus. Tangkap mereka. Komandan Nandi, akan kubantu. Ada apa ini? Pak, beberapa orang yang menyebut diri Liberation Army tiba. Mundur, pergi dari sini. Oke, sip. Si Matthew datang dengan pasukan barunya. Tuan Matthew, bagaimana kau kemari? Tak melalui hutan. Seseorang memberitahuku soal Burning Mirror. Kirkis, Kirkis, aku rindu. Silvina, kenapa? Haha, itu berkat diriku. Itu luar biasa, ada kilatan. Kemudian stallion melesat dengan kecepatan luar biasa. Kuharap kau bisa melihat secepat apa lariku. Wah, Silvina. Wah, hey, kau tak mau mendengar soal lariku? Oke. Ya, cincinnya. Kini aku paham harapan tak pernah boleh dibuang. Remio, apa itu cincin? Apa itu Kirkis? Ini, aku saat semuanya usai. Setelah Komandan Andi tinggalkan kastil, Hanpei dan Sanchez tiba bersama penyintas dari Liberation Army lama. Oke, ini berarti teman-temannya si Odessa ya, membawa pasukan. Kini kita mampu melawan pasukan Kuanda Rosman. Komandan Andi, silakan beri kami tanda untuk menyerang. Baiklah. Oh, bentar. Masih belum waktunya atau ini? Bentar, kita pilih mana ya? Bentar. Belum waktunya dulu. Komandan Andi, perang soal waktu dan kini waktunya. Leh, disuruh nanti langsung. Oke, guys, jadi gua akan save dulu dari sini. Save. Jadi kalau gua kalah tidak akan ulang terlalu jauh. Halo Nanda, iya Nanda, pakai emulator dong. Pakai emulator. Oke, saatnya kita perang. Kau harus bayar dosa merusak desa kami. Wow. Sombong, akan kuhancurkan kalian atas nama yang mulia Kaisar. Waduh, gila, kita cuma 5.845 melawan 9.000 guys. Waduh, setengah dong, hampir dong. Ini pertempuran pertama bagi... Aduh, monyong, cepet amat sih tulisannya. Hey, kita maju. Loh, sebentar, ini gimana cara perangnya? Oke, kita pakai strategi dulu guys. Gue gak ngerti, ini apa sih? Periksa, strategi musuh kadang kalah. Lah, tingkatkan daya serang. Tingkatkan daya serang dong. Oke, lihatlah kekuatan sains. Widih, ini rencananya. Dan pastikan kau ikuti. Baiklah, menyerbu power up. Oke, serang. Oke, kita pakai kekuatan penuh ya. Kayaknya kekuatannya paling besar yang ini nih, 39. Gue gak ngerti gimana cara mainnya. Ya, tim komando. Semuanya ayo maju. Sembuhan Kuanda. Oke, kagak ngerti ini perang kampret ya. Kok begini sih? Kayak lalat begitu. Kayak lalat guys, bingung. Ini pertama kali gue main Sukoden ya. Jadi lucu guys, pertarungan kayak lalat begitu, terbang. Oke. Ih, lumayan men. Kita kalah nggak terlalu banyak. Ih, banyak juga kampret. Oke, tapi lumayan lah. Lumayan musuh, mampus tuh. Goceng. Dari 9.000 tinggal goceng. Oke, kita pakai pilih lainnya lagi. Gue gak tau lah mesti ngapain. Periksa strategi musuh kadang gagal. Apa sih? Periksa strategi musuh. Pencuri. Apa sih? Gak ngerti loh. Bentar. Gue takut pilihnya salah, guys. Gimana ya caranya? Bentar, guys. Kalau serang, ini 24, 17. Ya, bentar. Kita akan melihat cara orang lain bermain seperti apa ya. Ah, ini jeblek nih internetnya. Oke lah, biarin deh. Kita serang aja. Kita pakai... Bentar. Pakai lainnya dulu. Pencuri. Ah, termati lagi gua. Guys, ini gimana guys? Gua bingung guys. Ada yang bisa kasih saran? Gua kagak ngerti ya. Main beginian bingung gua. Ini kayak hoki-hokian tau gak? Bentar, gua save dulu. Serang panah magic. Serang aja lah ya, biarin deh ya. Pusing gua, beginian mah. Sumpah demi pedangku, kau akan kukalahkan.
Langsung guys. Tuh, jangan bilang gua mati guys. Oh my god. Oh my god man. Gua tinggal 1000, dia tinggal 1000 juga, oke. Sebentar. Kok gak ada internet sih? Pantesan, gak pakai internet. Jaringannya kayak kampret. Gak pakai wifi, bentar guys. Hehehe, berhasil mendapatkan 2000 pots. Nggak penting banget. Oke, kita serang pakai apa deh? Pakai inilah, udahlah ya. Mudah-mudahan gue menang ya. Tak kenal Farkas. Oke, magic. Apaan tuh magic? Lah, musuh pakai magic. Kita mati semua. Semua cipet man. Ntar ulang lagi mate. Oke, mulai dari sini. Ini namanya cipet memang begini. Bentar pakai, aduh gue pusing guys. Oke, kita coba pakai magic ya guys ya, atau kita curi atau gimana, gak ngerti lah. Kita coba ini, gue gak ngerti mainnya, pusing saya. Strategi apaan sih begini? Kok panah? Kok saya mati? Lah saya serangannya apa? Loh kok saya nggak ada serangan apa-apa? Ayo dong. Ya, Luke udah tewas. Nggak mau gua. Nggak mau dia mati. Enak aja. Tar guys. Ini pakai apa ini saya? Apa langsung aja serang ya? Duh, pusing saya ini. Saya nggak mau ada karakter yang mati ya pokoknya. Jadi kita hajar dulu guys. Oh my god man, prajurit kita tinggal berapa? Aduh gila man. Terus kita pakai panah. Panah lah ya, coba lah ya. Gue nggak ngerti mainnya, gila. Bener-bener menang deh. Cuu. Mati dong, mati yang banyak dong. Ayo. Ayo mati yang banyak. Cuu. Bego ya. Cuu. Menang. Akhirnya menang tanpa ada prajurit yang mati dan kesatria yang mati, men. Akhirnya, men. Selamat, kita menang. Oke, sip. Jalan waktunya untuk Burning Mirror. Hah? Burning Mirror? Oke. Kocak guys. Ini gamenya kocak, gue gak ngerti. Apa nih? Hahaha, akan kubakar kalian dengan ini. Wih, apa tuh? Sialan, ku anda berniat memakai Burning Mirror. Apa? Semua pasukan mundur. Tidak, lupakan. Menyebar, kurangi korban sebisanya. Oh my god. Berpencar untuk kurangi korban, ha? Tapi sudah terlambat. Mengkhianat kekaisaran ini akibatnya bagi kalian. Terimalah. Oh my god, my man. Pecah. Apa yang terjadi? Wih, siapa yang pecahin? Widih. Ho, itu akibatnya jika kau mencuri. Lihat kekuatan Firewind Cannon. Pemimpin kaum Drow. Oh, nampaknya kami tepat waktu, elf muda. Baiklah, ayo kita pergi ke kastil dan ambil kepala Kuanda Rosman. Ayo pergi, Andi. Aku juga pergi, tuan muda. Tolong,
Tuan Adi bawa juga aku. Oh pastinya dong, lu kan hebat. Aku juga. Baiklah, siapa lagi yang ikut? Aduh, si Dogi. Kuromi juga, tolong teman. Kuromi pergi. Ayo baju. Baiklah, sekarang kita akan bersiap-siap mengisi healing dulu. Bentar, healing-healing dulu guys. Mana sih healingan gue? Ya ampun, gue belum beli ya. Bentar, kita healing-healing dulu guys. Bahaya, kalau enggak nanti mati mendadak gue langsung di sini. Sip. Save dulu. Jadi kita udah lewatin ini guys dengan tenang. Masuk kali ya langsung ya. Waduh, 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 waduh. Waduh, kastilnya banyak sekali musuh. Apa gue bisa beli darah dulu kali ya? Oke, kita lawan dulu. Ah, pakai otomatis aja deh. Satu lawan, cuma lawan satu doang. Ah, easy sekali. Oke, sebentar ya guys ya. Karena gue nggak ada perlengkapan, jadi gue mundur dulu. Siapa tahu bisa beli perlengkapan dulu sebentar guys. Karena ini kan udah mau lawan bos nih kayaknya nih. Halo, ada yang jualan? Ada yang jualan? Kuanda Rosman, satu dari lima jenderal besar kekaisaran. Dia amat kuat, jagalah dirimu. Ntar, kita berhati-hatilah Tuan Andi. Wih. Berhasil, tamparan bagi kekaisaran. Pasukan kita sudah kalah, kita harus cari Kuanda. Kita menang. Loh. Aku agak takut. Oke, tenang saja. Maju, terus maju, kalahkan kekaisaran. Widi. Oke, tidak ada yang bisa. Kita nggak bisa beli item ya ternyata ya. Aku pikir tadi bisa beli item, guys. Kita tinggal maju-maju aja deh ke atas deh. Oke, makin banyak musuhnya. Aduh, dalam ya. Tuh, kok tahan semua sih? Enak aja pakai tahan semua. Aduh, tahan-tahan semua. Oh, formasinya salah. Harusnya mundur tuh yang panah di belakang harusnya. Salah nih, guys. Salah strategi. Sip. Duh. Ayo dong, habisin. Boom. Yah, miss lagi. Ah, untung miss juga. Haha. Ayo, come on. Oke, gua akan ubah strateginya karena posisinya sangat salah banget ya. Formasinya. Panah di belakang, sayang. Oke. Victor, kamu maju ke depan. Ini juga maju. Isi darah dulu. Bentar ya. Aha. Duh. Darahnya udah mau habis semua, guys. Yah. Jangan bilang habis. Ya, habis, guys. Darahnya, guys. Lu gimana sih? Nggak bisa beli darah. Mana dong? Oh, habis, men. Udah nggak ada darah lagi. Duh. Bahaya sekali, men. Ini sangat berbahaya, men. Oh my god. Gue belum ada healing. Gimana dong? Kok nggak ada kesempatan buat beli healing ya? Oh my god, men. Udah, lawan deh, lawan lah. Aduh, ini ngepur nih mainnya berarti nih. Nggak pakai healing, guys. Mana dong? Aduh. Oh, ada nih. Oh, masih ada. Healingnya masih ada. Healingnya masih ada. Mantap, masih mantap.
Gak sadar tadi guys. Ini bisa gak sih? Deadly finger stip. Gak, kayaknya gak bisa. Gak mungkin. Masa lawan bos pakai finger? Pakai jurus instant killing gak mungkin. Aduh, keplek. Gak kena. Sangat payah nih. Boom. Naga geblek. Oh my god. Oh, jurus kita. Ah, dikit banget. Oh, gembel, masih gembel. Tenang aja, tenang. Masih bisa. Ini yang paling penting, Valeria tidak boleh mati aja. Karena jurus dia paling dalam, guys. Bentar ya, kita healing dulu. Lah, ini bukan healing. Bentar. Medicine kita kasih ke Andi. Oke. Oke, sip. Boom. 300, gila, lumayan. Darahnya berarti bosnya lumayan banyak nih. Udah 600 aja hilang. Oh my god, napas naga. Oh tidak, kita harus sisi darah. Loh, siapa nih darah yang paling kritis nih? Oh enggak, masih oke, okay, masih aman. Gue takutnya tiba-tiba keluar jurus, men. Ini item apa lagi nih? Gak penting lagi, guys. Oke, kita isi darah buat si Valeria. Valeria nggak boleh mati pokoknya. Boom. Ah, kok turun sih? Wih, tiba-tiba dilakukan 200. Aduh, DJ. Oke. Okay. Lawan, guys, lawan. Waduh, darahnya. Kasih ke siapa ya? Aduh, bentar. Ini pada perlu semua darah nih. Aduh, Kirkis. Kirkis dulu deh. Aduh, itemnya pada habis sih. Ah. Gak ada kesempatan beli darah sih. Aduh. Mati saya pakai jurus apa tuh? Aduh. Mati ya? Oh, enggak, belum. Oke. Okay. Deg-degan gue, kampret. Darahnya tinggal segini doang. Ini apa sih? Ada item apa sih dia? Aduh, needle apa lagi nih? Ini needle buat apa ya? Ah, nggak penting lagi needle, kampret. Nggak harus dibuang tuh. Dalam. Dalam. Boom, dalam. Lumayan. Ah, gembel. Gembel. Kampret. Kok bisa karena pukulan dalam, pukulan gembel ya? Gimana sih? Nggak tahu rumusannya gimana tuh. Oke, sebentar. Man. Pokoknya Valeria tidak boleh mati. Ini satu-satunya harapan gue nih. Oke, darah masih... Masih siapa ya? Masih oke lah darah ya. Jadi jangan boros-boros darah dulu deh. Kita serang dulu deh. Oke. Hajar! 300. Mantap. 400 gue demen. Gembel. Ayo Valeria. Lu paling stabil. 300 terus dia. Gembel bener keren. Oh my god. Aduh. 88. Tenang. Masih aman. Oke, tapi tetap harus sisi darah, guys. Valeria, I love you. Mantap pokoknya deh. Bentar. Nah, ini. Oke lah, kasih Victor dulu deh. Victor darahnya lumayan banyak deh. Habis banyak deh. Boom. Aduh, gembel kok tiba-tiba jadi 99. Ih, tiba-tiba langsung. Nggak jelas ya, pukulannya berubah-ubah. Oke, yang paling... Aduh, pakai cara dihindarin. Oh, menang. Gila.
item terbatas, guys. Masih bisa menang tuh mujizat tuh. Aduh, gila. Oh my god, man. Gimana dong? Kita save dulu dah. Tinggal menang. Oke, mantap. Ayo dong, masa nggak ada yang jual healing sih di sini? Kampret. Oh, ini dia. Apa kau pemimpin dari Liberation Army? Kau nampak akrab, Putra Theo. Aku dengar rumor, tapi anak Theo pemimpin pemberontak. Jangan harap aku menahan diri. Mereka pernah sebut aku Kuanda, si tak teratasi, dan aku akan kembali jadi tembok yang melindungi Kaisar Barbarossa. Oke, ayo maju pembebas. Lihat kekuatanku. Lihat kekuatan dari Black Rune yang diberikan Lady Windy. Oh my god. Gimana dong? Hah? Oh, one by one. Demi kekaisaran dan demi yang mulia kaisar, tak akan kubiarkan lewat. Ah, oh, gimana? Aduh, darahku udah tinggal setengah. Rasakan ketajaman pedangku. Lulu. Gimana, guys? Desperate attack. Oh my god, ini gimana? Aduh, gimana ya? Defend dulu, depress attack. Coba ya. Oke. Aduh, mana ya? Kita defend dulu kali ya. Kita defend. Mantap. Kita mungkin apa dulu nih? Attack biasa mungkin? Ah, dia defend. Oke, enggak apa-apa lah. Kita defend dulu. Oke, masih bisa, guys. Terimalah. Oke, bentar. Di press attack dah langsung deh. Sama-sama, men. Menang dong gua. Kau menghancurkan pertahananku. Gua enggak merasa menghancurkan sih. Seperti biasa aja. Mustahil itu Black Rune Lady Windy. Oke. Kau mengacaukan semua, kau bereskan. Ah, dasar dogi, gue males gue ngomong pakai bahasa dogi yang begitu ya. Ngomongnya tuh kayak nggak jelas. Kobold, kenapa kau masih waras? Black Rune-nya. Ah, tanganku. Ah. Apa yang terjadi? Entahlah, sesuatu terkait dengan Black Rune. Kurasa katanya. Mati kau. Oke, sudah mati. Lo. Apa yang terjadi? Bersiap mati. Waktu pembalasan. Elf Kobold, begitu lakukan sesukamu. Kau punya hak itu, aku rasa. Tunggu dulu, ada yang salah. Apa kau Komandan Andi dan dari Liberation Army? Ambillah kepalaku ini. Aku akan mati sebagai prajurit. Pembalasan, waktumu selesai. Ada yang salah. Kita ngomong dulu ada yang salah, guys. Apalagi yang kau tunggu? Penggal kepalaku, aku tak sabar. Kenapa kau tiba-tiba? Itu benar, kau bukan orang yang sama dengan sebelumnya. Karena ini Rune kosong. Rune? Ini tadinya Black Rune. Itu diberi padaku oleh Lady Windy. Itu mampu menguasai monster. Tapi itu juga mulai mempengaruhi kehendakku. Windy tak bisa dipercaya. Apa Kaisar tahu itu? Oh, dia sebenarnya orang baik, guys. Tapi apapun kataku ini, percuma setelah kulakukan takdirku yang tersisa adalah mati sebagai prajurit. Kuharap kau bergabung. Wih, kita. Aku gabung. Ha, aku masuk Liberation Army. Aku melayani Kaisar selama 10 tahun, dan kau minta aku jadi pengkhianat. Itu benar, Kaisar pria yang berbeda dengan yang kau kenal 7 tahun yang lalu. Mungkin Kaisar yang ku tahu dan ku percaya lenyap tahunan lalu. Komandan Andi, izinkan aku bergabung. Kesetiaanku pada Kaisar Barbarossa masih kokoh. Tapi mustahil melayani Kaisar saat ini, siapapun dirinya. Oke, jadi kita bijak sekali ya. Kita bisa merekrut
seorang panglima yang lumayan kuat. Selamat bagimu, Komandan Andi. Pertempuran awal kita sukses besar. Oh, Mama, nggak penting. Serius, lu pulang deh ke Mama lu deh. Adik, nampaknya mantra mereka kini punah. Terima kasih, Tuan Andi. Kini kau akan apa? Desa sudah tak ada dan mungkin perangku belum selesai. Setidaknya sampai perangmu usai, Tuan Andi, biarkan aku gabung ke Liberation Army. Sama. Dan aku juga. Hei, si pelari cepat. Tidak, Silvina. Itu bisa berbahaya. Tidak, aku bersamamu selamanya, Kirkis. Idi, lesbian, guys. Aku juga ikut. Kurumi ini lawan, semua sembuh, tapi negeri masih sakit. Ah, nggak usah ngomong deh, cipet. Aku juga tak punya tempat kembali untuk mencegah tragedi ini terulang. Biar aku ikut berjuang. Wow, mantep, rame, men. Komandan Adi, perang ini membuatmu jadi dewasa. Banyak orang yang ingin bergabung denganmu. Kini, mari kembali ke Kastil Naga. Wede, mantap. Mari pergi. Saatnya kita balik ya, harusnya. Akhirnya kita sudah balik dan gua akan save. Ini adalah kemenangan besar dari Liberation Army ya. Sebentar, kepencet guys. Ini. Save. Save lagi. Mantap. Oke, jadi masuk dulu ya sini kayaknya. Oke, bentar. 3 bulan pasca mengalahkan pasukan Kuanda Rosman. 3 bulan. Berarti ini setelah 3 bulan ya, guys. Oke. Gue udah live streaming berapa jam ya. Oke, guys. Videonya untuk part keempat dari Suikoden Bahasa Indonesia World Truck sampai di sini ya, guys. Ya, thank you yang udah nonton. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bantu komen and share ya, biar gue tambah semangat untuk bikin video kelanjutannya, guys ya. Oke, jadi thank you buat Nada, buat Kukumen, buat Ilham Colit, oke. Darmo Wong ya, semuanya yang udah nonton dan semua yang belum gue sebutin namanya, thank you. See you the next video, bye bye. Thank you ya, thank you.